The Prince, kembali lagi bersama kami. Sudah memasuki bulan pemilu nih. Nah, teman-teman pasti tahu kan, menjelang pemilu banyak atribut yang harus disiapkan. Nah, apa aja sih atributnya? Nah, di video kali ini kita mau membuat beberapa atribut yang sering digunakan untuk pemilu. Atribut yang pertama adalah kaos. Pertama, kita perlu menyiapkan desain untuk kaos sesuai selera. Selanjutnya, print desain menggunakan printer Sublime dan jangan lupa untuk mirror desain sebelum di print. Lalu, pilih kaos yang akan disablon. Langkah terakhir, press desain di atas kaos menggunakan mesin hot press dengan suhu 190 derajat selama 30 detik. Atribut yang kedua adalah topi. Caranya mudah. Pertama, siapkan desain dengan ukuran maksimal 15 x 8 cm. Cutting desain kita menggunakan mesin cutting stiker. Kemudian, kupas hasil cutting kita hingga menyisakan desainnya aja. Press polyflex di atas topi selama 15 sampai 20 detik dengan pengaturan suhu 165 derajat. Dingin agar polyflex menempel dengan sempurna. Lalu kupas plastik pelindung polyflex. Atribut selanjutnya adalah tas Funbon. Siapkan desain untuk Funbon sesuai selera. Selanjutnya, print desain menggunakan printer Sublime dan jangan lupa untuk mirror desain sebelum di print. Press desain di atas Funbon sebanyak 2 kali menggunakan mesin press kaos selama 15 detik dengan suhu 190 derajat. Atribut selanjutnya adalah mug. Siapkan desain untuk mug sesuai selera. Print desain menggunakan printer Sublime dan jangan lupa untuk mirror. Selanjutnya, untuk sablon mug, kita membutuhkan mug polos yang sebelumnya telah di-coating. Langkah terakhir adalah press mug menggunakan mesin press mug dengan suhu 180 derajat selama 60 detik. Yang terakhir adalah pin custom. Pertama, siapkan desain dengan ukuran sebagai berikut. Selanjutnya, cetak desain bisa menggunakan printer dengan tipe dan merek apapun. Lalu beri laminasi kanvas agar lebih awet dan terlihat teksturnya. Potong desain mengikuti pola. Selanjutnya, press menggunakan alat press pin dengan langkah-langkah seperti video berikut ini. Nah, semua atribut yang
yang telah kita buat tadi menggunakan mesin press 5-in-1, mesin cutting stiker Jinka Pro 721, alat press pin Innovatek, dan juga printer Sublime. Nah, semua mesin itu bisa Anda dapatkan di The Prince dengan paket mesin plus bahan dengan harga yang terjangkau. Bila Anda berminat, silakan hubungi kami di www.theprince.com atau bisa juga menghubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan info menarik dari The Prince. Terima kasih. Oh ya, teman-teman yang mau request selanjutnya kita harus membuat tutorial apa, silakan komen di bawah.